Okay, guys, hari ini kita mau bikin tempe woku. Ini bahan-bahannya, guys. Bawang merah, bawang putih, cabai-cabean, kaldu jamur, garam, kunyit, jahe lengkuas dan kemiri, daun kemangi, daun bawang, serai, daun jeruk, tomat dan jeruk nipis. Pastinya kita harus bersihkan semua bahan-bahannya ya, guys. Oke, pertama-tama kita ulek semua bumbu sampai halus dan hancur. Hancur seperti hati yang ditinggalkan. Kalau sudah halus, kita geprek serainya. Kita potong tempe-tempenya, guys. Kita potong berbentuk dadu-dadu. Setelah itu kita potong daun bawangnya juga. Kita potong tomatnya juga ya, guys. Sekarang kita panaskan minyak teflon. Tumis semua bahan yang sudah diulek sampai harum dan sedikit kecoklatan. Sekarang kita masukin daun bawang. Dan kita masukin juga daun jeruk. Kita masukin tempe. Tuang air secukupnya ya, guys. Sama seperti doa Bapa kami, berikan pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Biar gak obesitas ya, guys. Lalu kita tunggu sampai mendidih. Sekarang kita masukin tomatnya, guys. Masukin juga daun kemangi, peras jeruk nipis, terus kita masukin. Tinggal tambahin garam dan kaldu jamur sesuai selera. Nah, udah jadi, guys. Tinggal kita cobain, pasti enak. Kita suguhkan di makan malam, makan pagi, atau makan siang kepada keluarga kita. Ini pasti enak.